Lolang main Mobile Legends sering lost track gara-gara nge-lag patah-patah. Dengan Mobile Legends HWAG versi terbaru ini, Lolang bisa push rank dengan lancar dan smooth. Hai, balik lagi di channel yang kecil ini. Kali ini, gua akan share Mobile Legends versi HWAG patch terbaru yang akan membuat pengalaman bermain Mobile Legends kalian menjadi lebih smooth, lancar, dan gak nge-lag lagi. Cocok banget buat kalian yang suka push rank tapi sering lost track gara-gara nge-lag saat nge-game. Untuk cara pasangnya akan gua jelasin di video agar gak download ulang data. Sebelum ke videonya, like dulu dong. Oke, makasih. Setting kameranya kenapa dimatiin, eh? Oke, pertama kalian download dulu bahan yang ada di deskripsi ya, bro, yaitu Mobile Legends HWAG versi terbaru. Kalian tinggal ekstrak dulu. Kalau udah diekstrak, kalian scroll ke atas dan akan berbentuk folder seperti ini, yang isinya Mobile Legends HWAG patch terbaru. Kelebihan Mobile Legends HWAG ini itu smooth buat ngegame, dan ada dua cara untuk menginstal Mobile Legends HWAG ini. Cara yang pertama, backup dulu data ML kalian biar nggak hilang. Cara backup data ini, kalian masuk ke gRaceiver dan pilih folder Android, lalu pilih folder data. Dan di sini kalian tinggal cari folder data Mobile Legends-nya. Kalau udah ketemu, kalian tinggal tekan lama, lalu pilih ubah nama. Dan di akhir nama folder ini, kalian tinggal tambahin angka sembarang terserah kalian agar datanya itu nggak hilang. Misal gua kasih tambahan angka 7. Setelah itu klik OK. Kalau udah di backup seperti ini, maka data Mobile Legends kalian gak akan hilang. Sekarang kita tinggal uninstall Mobile Legends yang lama. Nah, kalau udah di uninstall seperti ini, kita tinggal pasang Mobile Legends HWAG yang kita download tadi. Kalian tinggal install seperti biasa. Kalau udah terinstall, kalian jangan langsung buka ya, bro. Tapi kita pulihkan data Mobile Legends yang tadi. Masuk ke gRaceiver, lalu pilih folder Android. Lalu pilih folder data. Dan kita cari folder data Mobile Legends yang kita ubah namanya tadi. Kalau udah ketemu, kalian tinggal tekan lama, lalu pilih ubah nama. Lalu kalian tinggal hapus dan ganti nama foldernya menjadi com.mobilelegends.hwag. Karena kini kita menggunakan Mobile Legends HWAG. Tulis sama persis seperti ini ya, bro. Kalau udah, klik aja OK. Kalau udah di rename seperti ini, kita tinggal buka Mobile Legends HWAG yang kita install tadi. Kalau kalian pakai cara ini, itu nggak akan download ulang data ya, bro. Nanti akan ada mengecek resource selama beberapa waktu seperti ini. Tapi ini bukan download ulang ya, bro. Ini cuma lagi mengecek data yang kalian pulihkan tadi. Dan kalau HP kalian itu bagus, di bagian frame rate ini akan terbuka sampai super. Dan kita bisa coba cek ya, bro. Ini nggak download ulang data, cuma ngecek resource sebentar. Dan hero-nya itu sudah lengkap semua tanpa download ulang data. Dan cara yang kedua, kalau kalian nggak bisa cara yang pertama, kalian bisa langsung hapus Mobile Legends yang lama dan tinggal pasang Mobile Legends versi HWAG terbaru. Tapi cara ini bikin kalian download ulang data. Ya gimana lagi, kalau device kalian nggak bisa backup data Mobile Legends, karena ada beberapa versi Android yang nggak bisa ubah folder data. Ya kalau kalian ingin cobain versi HWAG ini, kalian harus download ulang data. Kalau kalian menyukai video ini, kalian bisa klik like, comment, share ke teman kalian, dan subscribe channel ini. Di mana ada masalah, di situ ada video tutorial gua.